Balik lagi nih ke Baledang, guys. Halo, selamat datang di Trend Hunter 9. Kali ini gue berada di JPL Papat Bogor. Baledang tapi bentar, ini mau backlight banget ya. Tapi gimana lagi lah, tadi udah bagus perawan, tapi ketika udah nyampe sini ini jadi backlight lagi, sehingga harus ada sedikit penerangan. Tapi mau gak mau, guys, karena gue ada satu agenda syuting juga, yang dimana sebentar lagi setelah gue ngerekam ini gue mau ke Rangkas Bitung dari sini setelah ganti ban. Bannya gede banget kan, guys. Udah masuk, guys, siap-siap berangkat. Kalian dengar nih suara sirinenya? Bukan suara locknya. No, locknya udah kelihatan, no. Itu dia locknya. Siap-siap diberangkatkan kembali. Sial, rekaman sebelumnya saya udah buru-buru rekam tapping, kereta hantu yang lewat. Ini udah berangkat loh, 8.25, guys. Nanti bentar lagi nih. Sorry ya, guys, kalau backlight banget, saya terpaksa harus mengambil posisi ini di jam yang salah karena ini bukanlah jalur yang paling rame. Ya, pengennya sih jam 3-an ya, pas jam-jamnya Pangrango. Ya nggak jam 3 sih, jam setengah 2 ada lagi. Tapi kalau mau yang lebih cepet, ada lori. Itu pun kalau nyampe Paledang ya. Panas banget, cah, gila. Di perjalanan dingin sih memang. Ngeliatin kebun raya dingin banget. Jadi ini begitu berangkat ini langsung tutup gitu. Tadi sempat ditutup. Tapi itu buat klips ya. Lagi. Adakah yang hari Minggu berangkat sekolah? Kobongnya, mas, kobong.
kereta cuma satu-satunya di jalur Sukabumi gini. Cuman ada 6 kereta doang, guys. 5 malah ini. Oh, 6 sama pembangkit. Sudah selesai. Akan ada kereta lagi 4 jam lagi. Jam 12 siang, yaitu lori sampai Jombang di 209.